sahabat-sahabat semua mau datang ke sini menunjukkan bahwa masih cinta kepada Malang. Kalau tidak datang ke sini buat onar, itu saya tidak senang. Tapi datang ke sini dengan baik-baik, saya terima kasih dan saya potongannya orang ya tidak mau. Istilahnya saya keluar dari ini ya, saya temui. Tadi setelah berembuk ini, pertama saya sampaikan terima kasih, yang kedua mohon maaf tentu. Ada beberapa yang saya sampaikan. Pertama, saya perintahkan pada Dinas Perhubungan hari ini kita rapat untuk forum lalu lintas. Ya, mulai besok kami minta ada kontraflunya tetap. Khusus 8 jalur ini menggunakan itu kami bolehkan. Dengan catatan jenengan ya, kalau jalan ojo banter-banter ya. Tidak mungkin banter-banter boleh penumpangnya. Tapi tetap diberlakukan 2 jalur bagi angkutan. Hari ini kami analisa, nanti malam bobring atau apa ditancapkan untuk membuat rambu. Tolong dijaga, nanti kalau ada kecelakaan untuk bilang sing disalano jenengan. Nanti insya Allah saling jaga, tidak mungkin orang itu niat untuk kecelakaan. Ya, siap ya? Tolong besok, mulai besok, karena saya harus pasang rambu ini, saya ini nggak iso. Jadi pasang rambu-rambu mana wilayahnya jenengan nanti pasang rambu-rambu. Intinya tetap kita lakukan 2 jalur bagi teman-teman angkot. Oke. Yang kedua saya sampaikan, jangan mboten ro kula wingi ku numpak mikrolet, Pak. Beberapa titik. Kula nangis betulnya. Lihat saya hanya 2 penumpang saja. Ya. Maka saya sampaikan tadi udah rapat Pak, jam 3 tadi saya WA nih, saya telepon pakai video call dengan teman-teman. Besok pagi jam 7 kita rapatkan bagaimana nasib para angkot. Ya. Sehingga untuk Januari, mohon maaf, untuk Maret April kami akan subsidi untuk BBM. Ya. Jadi kami cairkan 600.000 untuk 2 bulan. Yang kedua, kami analisa. Ayo coy, yang lainnya susah aku, yang milu susah. Ah, saya banyak hutang beras, Pak. Iya. Anak saya mau makan, Pak. Nah, itu hutang kita pikirkan. Ya. Yang gratis itu, dengan biaya yang dikeluarkan, sing numpangi untuk boga. Maka kami akan lakukan subsidi nanti yang merasakan biar supir-supir angkot. Jadi subsidinya kepada siswa. Nah, nggak usah nunggu, pokoknya harus nempel di angkot, ya. Yang lah, ya, insya Allah coba nanti angkotnya yo satu di ban-bannya sih ngalus yo. Ya, subsidi itu kira-kira nanti antara sampai 5-6 miliar sih ngerasa no biar supir, semua supir. Maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi niatkan jenengan niat mulung wong, karena ini jatuh salur ini adalah bukan kepentingan kelompok yang satu, kelompok yang lain ya, ini adalah untuk kepentingan bersama. Nggih. Tetap sepakat jalan, salam pada keluarga nggih. Identifikasi mudah-mudahan besok ya tetap ono sing numpangi, sing akeh dan barokah nggih. Katakan ya. Yang justru saya pikirkan adalah bukan hanya untuk hari ini dan esok, tapi bagaimana kesejahteraan para supir. Supir nggak wong siji, dia punya keluarga. Ini yang saya pikirkan, ya. Saya kira gitu, ya. Sementara kita jangan hari ini, jangan ya. Besok sudah bisa pakai. Saya biar nunggu ini apa? Rambu. Oh iya. Tadi disupak kapan oleh ngelas pring-pring enggak apa-apa tetep no digawe tulisan nggih. Karena teman-teman kita biar besok sudah bisa mulai, hari ini bisa gerak. Saya minta Pak Kapolres nih. Ini nanti memerintahkan untuk forum lalu lintas rapat nggih. Ini semuanya bisa terakomodir Pak nggih. Oke, saya kira demikian. Terima kasih dan mohon maaf ya, saya karena ada kegiatan lain. Jangan kegiatan ajak mangan bareng-bareng. Amin. Setia di Arema.
hari ini kita pakai satu jalur dulu nih, karena belum ada. Nih, jadi itu tubuhan Pak, dipasang rambu-rambu dulu. Nih, nanti sosialisasi ya. Besok ya, mulai pagi sudah bisa dilewati. Ini perintah besok, lembur ya. Sampai sini, forum lalu lintas. Sambil nanti kita lihat. Hari ini libur, Pak.